Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil'azim jalaluh al-kathiri nawaluh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu wa afdaluh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi sahhat nubuwwatuhu wa risalatuhu wa intashara barakatuha fi ma yaf'al al-'abdu wa yaqul. Amma ba'du, Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa ta'azzam wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. الحمد لله segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah masih memberikan kita anugerah dan nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam dan taufik dan hidayah, sehingga Allah SWT iringi langkah kaki kita dan Allah perkenankan kita untuk duduk bersama-sama dalam kegiatan yang begitu mulia, yaitu sehari Maulid Arba'in, dan mudah-mudahan Allah SWT istiqomahkan kita semua dan Allah tambah keberkahan dan Allah tancapkan keimanan dalam sanubari kita, sehingga dengan keimanan dan taufik dan hidayah dari Allah, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam keharibaan baginda Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, yang selalu kita banggakan dan selalu menjadi suri tauladan kita, serta sosok Nabi, sosok apa namanya kebanggaan kita, yang kita harapkan nanti syafaatnya ketika di yaumil qiyamah. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berkah Maulid sehari Arba'in ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tancapkan kecintaan kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hati kita, dan Allah selalu hadirkan baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keseharian kita, dalam rumah tangga kita, dan dalam apapun, dalam setiap amaliah kita, sehingga Nabi SAW menerima cinta kita dan Nabi pun mengakui kita sebagai umatnya, dan Allah izinkan kita nanti kelak berjalan bersama rombongannya Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, Sahibul Bait dan juga Sahibul Wasilah menjadi kumpulnya kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Dudung beserta keluarga. Tentunya kita doakan agar beliau dan apapun yang beliau niatkan dan beliau hajatkan, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang hadir pada malam hari ini, para asatid, para hujat yang tidak saya sebutkan satu persatu, sini banyak tadi disebutkan, ada Ustaz Setiadi, Ustaz Widodo, mungkin ada tadi Bapak Amil yang tadi hadir, alhamdulillah semuanya kumpul bersama-sama, tidak lain dan tidak bukan alasan kita datang kepada malam hari ini. Kita meluangkan waktu kita, kita duduk bersama-sama, merupakan adalah salah satu bentuk tanda cinta kita kepada baginda Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita pada malam hari ini Allah catat, dan setiap nafas yang kita hembuskan pada malam hari ini Allah hitung sebagai amal pahala, kemudian Allah catat sebagai lebur daripada dosa-dosa kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kita doakan semua yang hadir pada malam hari ini, terkhusus Sahibul Bait, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya bagi Nawiyah maupun Akhlawiyah. Allah maafkan segala kesalahan kita dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Dan kita minta kepada Allah dengan barakah Maulid sehari Arba'in ini, Allah terima amaliyah kita dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyar hadirin rahimakumullah, saya teringat ucapan Al-Imam Al-Busiri di dalam Qasidah Burda, yang mana sering mungkin kita baca Qasidah Burda ini. Al-Imam Al-Busiri
itu dalam satu ungkapan dan syairnya beliau mengatakan, Bushra lana ma'syar al-islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lama da'allahu da'ina lifa'atihi biakramir rusuli kunna akramal umami. Bait syair beliau ini sekali lagi menegaskan bahwa kitanya, bahwasanya kita semua sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana beliau ungkapkan dengan kalimat syair yang begitu indah, Bushra lana ma'syar al-islami inna lana. Jadi beliau kabar baik untuk kita semuanya. Kabar baik apa maksudnya? Inna lana minal inayati ruknan ghair munhadimi lama da'allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusli kunna akramal umani. Ketika Allah menyeru kepada kita melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya kita dijadikan sebagai umatnya lantaran karena sebab daripada wasilah Nabi Muhammad, kita menjadi umat yang paling mulia, umat yang paling dibanggakan oleh Allah, karena kita mempunyai seorang sosok Nabi yang begitu mulia, bahkan makhluk yang paling Allah cintai, bahkan makhluk yang paling Allah agung-agungkan, dan bahkan menjadi makhluk yang menjadi wasilah adanya alam semesta ini. Makanya di dalam bait syair Al-Imam Al-Busiri, beliau memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan yang begitu luar biasa, sampai-sampai kalimat dalam kitab Qasidatul Burda ini banyak sekali disyarahkan oleh para ulama-ulama kita. Di antaranya Al-Imam Bajuri, beliau mensyarahkan kitab Qasidah Burda ini. Beliau beri nama kitabnya Qasidatul Suhda fi Syahril Burda. Kemudian Al-Imam Ibn Hajar dan masih banyak para ulama-ulama lainnya yang menulis daripada syarah kitab Burda. Saking luar biasanya kitab Burda ini. Di antara ada satu lagi ungkapan Al-Imam Busiri. Beliau katakan, kata Al-Imam Al-Busiri, dan ini kita menjadi kebanggaan kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita mempunyai Nabi yang paling mulia, Nabi yang begitu luar biasa, panutan kita, kebanggaan kita, tumpuan kita nanti kelak di yaumil qiyamah. Beliau katakan, kata Al-Imam Al-Busiri, wa kullu ayin atar rusulul kiramu biha fa innamat asalat min nuri bihini wa kullu ayin atar rusulul kiramu biha fa innamat asalat min nurihi bihini. Beliau katakan, kata Al-Imam Al-Busiri, sebagaimana dalam syairnya tadi, setiap Nabi, setiap Rasul yang datang, mereka yang mulia, Nabi-Nabi Rasul atau Rasul yang mulia, sesungguhnya mereka itu bersambung kemuliaannya daripada cahayanya Nabi Muhammad SAW. Ungkapan ini disyarahkan oleh Al-Imam Ibn Marzuq. Beliau katakan maksudnya kalimat Al-Imam Busiri, ungkapan ini, beliau katakan, kata beliau maksudnya, yakni anna kulla mu'jizatin minar rusuli fa innama ittasarat min nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan maksud daripada ungkapan Al-Imam Al-Busiri ini, kata beliau, sesungguhnya setiap mukjizat para nabi, mukjizat para rasul yang Allah berikan kepada nabi dan para rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad, kata beliau, semuanya itu bersambung, bersumber daripada cahayanya Nabi Muhammad. Dan ini banyak sekali dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari, bagaimana Nabi SAW mengatakan bahwasanya aku diberikan oleh Allah kemuliaan, yang mana kemuliaan tersebut tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumku. Bahkan mungkin ada sebagian mukjizat yang Allah berikan kepada nabi dan rasul, itu pun diberikan kepada Nabi Muhammad, bahkan ablagh minhum. Bahkan mukjizat tersebut lebih Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya, kita tahu bahwasanya dalam sejarah, kita lihat Nabi Allah Nuh alaihissalam. Kita tahu Nabi Allah Nuh alaihissalam, Allah berikan beliau mukjizat. Artinya ketika beliau Allah selamatkan bahtera Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh, itu di saat banjir bandang, di saat semua makhluk, hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang durhaka, yang tidak ikut ajakan seruan Nabi Nuh, Allah ombang-ambingkan mereka dengan banjir yang begitu besar. Namun kapal Nabi Nuh yang ketika itu diterjang badai, mereka yang naik di kapal Nabi Nuh itu diselamatkan oleh Allah, kapal tersebut mantap,
ya. Kapal tersebut tidak tergerak, ngapung di atas air. Kalau kita ini terapung di atas air di saat banjir yang luar biasa. Dan Nabi Muhammad SAW pun diberikan dengan mujizat yang sama, bahkan lebih. Ya, kalau ada kapal Nabi Nuh itu di atas air ketika terjang badai ombak, berdiri ya kapal, emang wah, kapal berdiri dan air memang, ya kan? Tapi Nabi Muhammad SAW diberikan sesuatu yang lebih mulia daripada itu ketika disebutkan oleh Al-Imam Yusuf bin Isba' al-Nabhani. Beliau sebutkan dalam kitab beliau Hujjatullah al-Alamin fi Mu'jizat Sayyidil Mursalin. Beliau menyebutkan beberapa kisah hal yang hampir sama dengan Nabi Nuh, yaitu diantaranya beliau menyebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah suatu saat ketika beliau berada di pinggir laut, di pinggir pantai, bahasa kita di pinggir laut, Nabi SAW pernah ketika itu bertemu dengan seorang namanya Ikrimah bin Abi Jahal, keponakan beliau, sepupu beliau, ya, sepupu Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah ini adalah putranya Abi Jahal. Ketika itu beliau belum masuk Islam. Nah, beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, in kunta nabiyyan shadiqan, kalau kau betul-betul nabi, coba kau panggil batu yang ada di pinggir pantai tersebut, kau panggil ke arahmu, ya. Apabila batu tersebut kau baru berbuat, apabila batu tersebut nyaut apa memenuhi panggilanmu dan dapat berdiri di atas air, baru aku percaya kalau seorang nabi, ya kan? Karena ini sesuatu yang mustahil di luar logika. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah, Allah berikan mukjizat kepada Nabi Muhammad. Batu tersebut dipanggil oleh Nabi Muhammad, dari satu tempat dia pindah batu tersebut menghadap ke Nabi Muhammad, dan tepat itu berdiri di atas air, tuh batu enggak tenggelam. Kemudian batu tersebut tinggalnya itu ngomong dan bersaksi dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW di hadapan Ikrimah bin Abi Jahal. Namun ketika itu Ikrimah belum dapat hidayah untuk masuk Islam, meskipun melihat mukjizat terjadi di hadapannya. Kemudian kita tahu lagi bahwa Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini Allah berikan mukjizat sebuah tongkat yang diketuk, apa yang beliau apabila beliau pukulkan ke air, ya ke batu akan keluar air. Kemudian tongkat tersebut juga beliau pernah gunakan ketika beliau dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Beliau pukulkan ke laut dan laut tersebut terbelah menjadi dua, dan akhirnya Nabi Musa Allah selamatkan ketika laut tersebut terbelah menjadi dua, Nabi Musa dan apa namanya dan umatnya lewat, dan Fir'aun ketika mengejar tenggelam di tengah-tengah lautan. Artinya dengan tongkat tersebut Nabi Musa alaihissalam Allah berikan mukjizat mampu membelalak laut sehingga beliau dapat melewati laut. Namun ketika ada pertanyaan apakah Nabi Muhammad diberikan hal yang sama seperti Nabi Musa, lagi-lagi jawabannya Nabi Muhammad diberikan mukjizat yang sama, bahkan hal tersebut lebih hebat daripada Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan luar biasanya lagi, itu terjadi kepada sahabatnya Nabi, anak didiknya Rasulullah, yang mendapatkan mukjizat lebih dari Nabi Musa alaihissalam. Makanya dikatakan oleh Imam Busiri tadi, setiap mukjizat para Nabi, Allah berikan mereka mukjizat para Nabi dan Rasul, itu pastinya bersumber daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mukjizat tersebut Allah berikan lebih kepada Nabi Muhammad. Makanya disebutkan dalam sejarah ketika ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya lupa namanya waktu itu. Seorang sahabat Nabi ini memimpin pasukan ketika itu berperang. Sahabat ini berperang. Ketika berperang memang kebetulan musuhnya ini ya yang beliau ketika itu berhadapan perang ini tepat berada di seberang laut yang harus mereka tempuh dengan menyeberang lautan. Karena memang ketika itu mereka habis perang selama 3 hari 3 malam, akhirnya pasukan sahabat Rasulullah ini capek, istirahat. Mereka bikin tempat istirahat di kemah-kemah dengan waktu yang singkat mereka istirahat karena tujuan besoknya nanti akan perang lagi, lanjut perang. Karena memang waktu itu mereka rencananya akan menyerang musuh yang ada di seberang laut. Nah, ketika itu para sahabat Nabi ini istirahat mereka di malam harinya. Sahabat ini kepala panglima perangnya ngontrol pasukan. Sahabat Nabi ketika capek dalam berperang, malam harinya mereka tidak meninggalkan ibadah kepada Allah. Makanya mereka selalu diberi kemenangan karena mereka selalu mengisi waktu-waktu mereka isi dengan kegiatan taat kepada Allah. Di malam harinya di saat mereka capek perang di siang hari, malam harinya mereka laksanakan seperti biasa. Tahajud, baca Quran, ada yang qiyamul lail dan sebagainya. Makanya seorang panglima perang dari sahabat Nabi ini ketika mengecek pasukannya,
beliau saksikan pasukan-pasukannya ini ternyata sedang ibadah. Makanya dia mempunyai optimis yang begitu tinggi, besok harinya dia akan dimenangkan, apa pasukan tersebut, ya, pasukan barisan beliau ini akan dimenangkan oleh Allah. Makanya ketika esokan harinya, singkat cerita, ya, keesokan harinya, ketika sahabat-sahabat ini sudah bersiap untuk melaksanakan apa, untuk melakukan apa untuk berjihad perang melawan musuh-musuh kafir Quraisy, kafir-kafir ketika itu, para sahabat yang lainnya bertanya, ya ashab Rasulullah, asal nama itu, wallahu asal namanya Abu Amir ketika itu. Abu Amir katanya, besok ini kita kan akan berperang. Ya sekarang kita akan berperang katanya. Bagaimana kita bisa menyerang musuh sedangkan musuh ada di seberang laut? Kita nggak punya kapal, senjata seadanya. Dengan apa kita akan menyeberang laut ini? Nah, disitulah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya mukjizat yang Allah pernah berikan kepada Nabi Musa itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad, bahkan kepada anak didiknya Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Abu Amir, kalau nggak salah namanya Abu Amir ketika itu, beliau menenangkan pasukannya, kata beliau, sabar, akan datang sebentar lagi pertolongan dari Allah. Singkat cerita, dia bariskan pasukannya, dia berdiri di depan pasukannya dan dia mengangkat tangan di depan laut, dia berdoa kepada Allah, dia katakan, kata beliau, Allahumma sakhir lana hadas ahad, Allahumma sakhir lana hadal bahra kama sakharta hadal bahra li Musa min qabl. Ya Allah, tundukkan laut ini sebagaimana kau pernah tundukkan laut ini kepada Nabi Musa. Ketika itu dengan izin Allah, Abu Amir beserta pasukan sahabat Nabi SAW yang lainnya, mereka berjalan di atas air. Berjalan di atas air. Sehingga musuh-musuh mereka ketika itu, orang-orang kafir ketika itu, melihat pasukan yang Rasulullah, ketakutan mereka, kata ketir. Wah, ini bukan manusia, jin ini. Jalan di atas air semuanya. Iya, jalan di atas air. Mereka, musuh-musuh Allah tadi, udah ketakutan duluan. Karena apa? Pasukan Nabi Muhammad sakti-sakti ini. Padahal ketika itu mereka diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan kalau Nabi Musa ketika itu membelah lautan dulu baru jalan adalah sahabat Nabi ketika itu Abu Amir mampu berjalan di atas air. Hebat mana kalau kita belah air, ya wajar orang jalan di dasarnya kan. Kalau ini jalan di atas air, jalan di atas air. Makanya ketika itu musuh ketakutan, enggak jadi perang, mereka menyerah lebih duluan. Karena melihat pasukan Rasulullah disangkanya sakti. Kemudian ada berikutnya, kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu dalam Al-Qur'an ketika beliau dibakar oleh Raja Namrud, ya Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa abi, jadilah engkau untukku keselamatan, ya wa bardan ku ya narkuni bardan, jadilah engkau dingin wa bardan wa salaman ala Ibrahim, dan engkau menjadi keselamatan bagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya api yang membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu tidak mempan membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad mempan dibakar api? Masya Allah, Nabi tidak mempan dibakar api. Jangankan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu Allah pasti berikan kepada Rasulullah SAW. Karena seluruh mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi itu bersumber daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya dalam sejarah disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Ini sering saya sampaikan kisahnya. Sayyidina Anas bin Malik itu pernah satu saat beliau mengundang jamuan makan para sahabat. Ketika itu beliau memerintahkan kepada pembantunya Jariyah, "Ya Jariyah, halumma ila al-maidah, siapkan makan siang hidangan," katanya. "Nataghadda," kita makan siang katanya. Ketika sudah dihadirkan hidangan makan siang, mau makan siang, Sayyidina Anas bin Malik menyuruh pembantunya untuk mengambil mindil. Mindil itu apa namanya, sapu tangan. Ketika dihadirkan sapu tangan yang disuruh oleh Sayyidina Anas bin Malik, ternyata pembantunya Sayyidina Anas bin Malik itu membawa sapu tangan yang ternyata kotor. Kotor. Ketika Sayyidina Anas bin Malik melihat sapu tangan yang kotor, beliau perintahkan kepada pembantunya, "Ya Jariyah, khudhit tanur." "Wahai pembantuku," katanya, "kau ambil itu apa namanya, kompor api. Ambil api," katanya. Begitu diambil api, Sayyidina Anas bin Malik memasukkan sapu tangan yang kotor tadi ke dalam api,
dan kemudian tidaklah sapu tangan tersebut dimasukkan ke dalam api kecuali keluar dalam keadaan putih bersih seperti susu, bening dia. Sampai sahabat-sahabat yang lain memandang, melihat kejadian tersebut, mereka kaget, tercengang. Wahai Anas, apakah kau selalu mencuci sapu tanganmu ke dalam api dan sapu tangan tersebut tidak terbakar? Kata Sayyidina Anas bin Malik, aku selalu mencuci sapu tangan ini dan memasukkannya ke dalam api, dan ketika aku masukkan ke dalam api, keluar dari api itu sapu tangan utuh dan menjadi bersih. Bagaimana itu tidak terbakar, Pak Anas? Kata Sayyidina Anas bin Malik, karena sapu tangan ini pernah digunakan mengusap keringatnya Rasulullah SAW. Sapu tangan yang pernah mengusap keringat Nabi itu tidak mampu dibakar api. Apalagi fisik Nabi. Apalagi fisik Nabi. Sapu tangan yang pernah menyentuh keringat Nabi itu tidak mampu dibakar api. Apalagi orang yang pernah bersentuhan dengan Nabi. Para sahabat-sahabat. Makanya disebutkan, kita pernah dengar dalam satu hadis itu, Nabi SAW katakan, makanya hikmah kalau ketemu sama ulama, ketemu sama guru, usahakan seperti ini. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, man safahani au safaha man safahani dakhala jannah. Barang siapa yang bersalaman denganku, kata Nabi, atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku, kata Nabi, masuk surga. Mafhumnya, orang yang bersentuhan dengan Nabi itu tidak terbakar daripada api neraka. Maka sebagaimana sapu tangan yang pernah diusapkan ke keringat Nabi itu tidak mampu dibakar api neraka. Maka makanya Nabi katakan, barang siapa yang bersalaman denganku atau bersalaman dengan orang yang bersalaman denganku, maka dia akan masuk surga. Artinya dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Makanya kita beruntung, kita banyak punya guru di sini luar biasa. Kita sering mungkin bertemu dengan para masyayikh, para asatidz, mungkin para habaib, ulama sepuh, Habib Umar. Kita ketemu orang-orang soleh yang kalau dipandang wajah mereka kita ingat kepada Allah. Usahakan kita dapat menyentuh tangannya, musafah, cium tangan. Jangan kayak orang sekarang ini kalau ketemu Habib tuh selfie. Sampai dia lupa salaman, selfie dulu. Bukti kalau dia ketemu Habib, ketemu kiai, selfie. Padahal yang penting dari situ adalah kita salaman, musafah. Bagaimana caranya kita bersentuhan tangan dengan mereka? Bagaimana Nabi katakan? Kita enggak mungkin bersalaman dengan Nabi secara langsung, betul enggak? Caranya kita bertemu dengan ulama, cium tangan mereka, ambil berkahnya, bolak-balik cium tangan. Kita harapan kita, niat kita, mudah-mudahan kita salaman dengan mereka. Dan mereka yang kita salami tadi, guru tadi, para ustaz atau kiai, para habaib tadi, kita salaman cium. Mungkin tangan mereka cium tangan gurunya, 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 sampai kepada Rasulullah SAW. Sehingga kita masuk dalam kategori hadis tadi, barang siapa yang bersalaman dengan kepada Rasulullah atau bersalaman dengan orang yang bersalaman dengan pun, maka dia akan masuk surga. Kata Nabi Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya beruntung kita punya guru banyak, ada Kiai Mustafa. Kita tinggalkan baru-baru mungkin beberapa tahun yang lalu Kiai Amin Solehin almarhum, almarhum, dan Allah luaskan kuburnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah berikan manfaat ilmu untuk semua orang yang pernah belajar kepada beliau. Kita punya guru-guru mumpung masih ada mereka. Makanya khidmat kepada ulama itu enggak usah apa namanya macam-macam. Ya, makanya dikatakan oleh, saya pernah teringat atas satu faedah itu dalam kitab Faedul Mukhtar itu pernah disebut, ya antum tahu kitab Faedul Mukhtar itu disebutkan ada satu faedah, ya tabarruk bin na'lain minal wali, ya kita bertabarruk dengan sandal seorang wali, kita tabarruk dengan sandalnya seorang wali itu afdal min ghairihima, itu lebih afdal daripada kita bertabarruk dengan selain daripada perkara dua sandal tadi. Ada sendal kiai, sendal ustaz. Ini mungkin kita gak bisa khidmat banyak, gak bisa bantu banyak. Kita tabarruk megangin sendalnya, ngerapiin sendalnya. Itu kata ulama. Itu dalam kitab Faidul Mukhtar Al-Habib Ali bin Harun. Itu menulis kitab namanya Faidul Mukhtar. Itu ditukil dari ucapan para ulama. Itu ketika ada orang at-tabarruk bin na'lin min al-wali, kita bertabarruk, ngambil berkah, ngalak berkah. Kalau kata orang Jawa, ngalak berkah dengan sendal orang wali, itu lebih afdal daripada kita mencari berkah daripada selain itu. Loh, kok bisa begitu? Li'annahuma yahmilana al-jithah kullaha. Kata ulamanya, karena kenapa? Karena kedua sendal tersebut itu dia digunakan untuk apa namanya menopang jasad itu seutuhnya. Ya, sendal tadi dipakai untuk menopang jasad seutuhnya. Jadi ketika kita khidmat kepada sendalnya, secara tidak langsung kita sudah khidmat kepada jasad para ulama. Sendalnya doang itu. Apalagi kita bisa ngaji, duduk di pengajiannya,
belajar kepadanya, dapat doa darinya, dapat naudrah pandangan daripada ulama tadi. Bayangkan, luar biasa. Ini kita bicara tentang bagaimana keberkahan itu bisa hadir tengah-tengah kita. Balik lagi daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW tadi, itu banyak. Dalam riwayat lain Nabi SAW pernah disebutkan juga Sayyidina Ammar bin Yasir. Tahu Sayyidina Ammar bin Yasir ini seorang budak. Seorang budak yang masuk Islam, salah satu budaknya Abu Sufyan ketika itu, yang ketika itu luar biasa. Ketika Nabi masih di kota Mekah, Nabi ketika itu dengan para sahabat yang lainnya masih minoritas, masih sedikit jumlahnya. Bahkan Nabi ketika itu dakwah sirsir secara sembunyi-sembunyi. Ada seorang sahabat namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini mempunyai seorang ibu namanya Sumayyah. Sumayyah ini kalau antum pernah, mungkin anda sampaikan dalam satu majlis, mungkin di pengajian antum pernah dengar. Sumayyah ini adalah seorang perempuan yang pertama kali mati syahid dalam Islam. Jadi kalau antum ditanya, siapa perempuan yang pertama kali mati syahid dalam Islam? Jawabannya adalah seorang perempuan yang pertama kali terbunuh syahid dalam Islam dalam mempertahankan akidahnya, yaitu Sumayyah, ibunya daripada Sayyidina Ammar bin Yasir, seorang budak. Ammar bin Yasir punya ibu namanya Sumayyah. Sumayyah ini disiksa oleh kafir Quraisy ketika itu, Abu Jahal beserta komplotannya. Itu luar biasa. Beliau ini ditendang, ditimpan batu, dihajar, dipukuli. Bahkan yang menyebabkan beliau sampai meninggal dunia itu, Sumayyah ini, beliau ini ditusuk kemaluannya dari depan sampai tembus ke pinggang. Karena beliau dipaksa murtad, gak mau murtad. Itu sampai beliau terbunuh, disiksa. Saking beliau mempertahankan ketika itu beriman kepada Allah dan dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sampai ini dibunuh beliau, ditusuk kemaluannya tembus sampai ke pinggang. Makanya disebutkan dalam tarikh, dalam sejarah, perempuan yang pertama kali mati syahid dalam Islam itu bukan seorang perempuan atau seorang laki-laki yang gagah, bukan seorang yang mati bertempur di medan perang, enggak, seorang budak yang dipaksa murtad tapi dia mempertahankan akidahnya, sehingga dia tewas, terbunuh, ditusuk dari kemaluannya tembus sampai pinggang, namanya Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, kembali kepada cerita tadi, Ammar bin Yasir adalah anaknya Sumayyah. Nah, beliau ini pun disiksa ketika itu oleh orang-orang musyrik di kota Mekah ketika itu, dibakar bahkan sempat. Beliau ini sempat dibakar. Nah, ketika itu Nabi SAW melihat lewat ketika Sayyidina Ammar bin Yasir sedang dibakar. Ketika itu Nabi SAW menolong Sayyidina Ammar bin Yasir. Nabi pegang kepalanya. Nabi katakan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ammar kama kunta ala Ibrahim. Ini kata Nabi. Ini dalam riwayat Al-Imam dalam kitab Hujjatullah al-Alamin fi Mu'jizat Sayyidil Mursalin karangan Al-Imam Yusuf bin Ismail al-Nabhani. Itu disebutkan. Nabi pernah mengatakan kepada Ammar bin Yasir ketika beliau dibakar, dipegang kepalanya sama Nabi, ya amma ya nar kuni bardan wa salaman ala Ammar kama kunta ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin dan penyelamat bagi Ammar bin Yasir sebagaimana dulu kau pernah menjadi dingin dan penyelamat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Seketika itu Ammar yang dibakar oleh musyrik dingin, enggak terasa dia dibakar api, diselamatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah diberikan mukjizat yang sama, bahkan lebih daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan masih banyak lagi daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya sampaikan hal ini? Karena agar kita tahu kadar kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita kenal siapa itu Nabi Muhammad, bagaimana kemuliaannya. Karena biar orang kita tahu, karena ini kita zaman sekarang ini, di akhir zaman ini, krisis kita ini, krisis apa namanya, idola. Kadang-kadang kita ini krisis figur. Kita kalau mendengar Nabi Muhammad, disebutkan nama Nabi Muhammad di hadapan kita, itu jarang sekali kalau kita dalam kitab Diyarulam, kita baca dalam mulutnya Habib Umar itu, ya, di mana hati mereka yang merindu kepada Nabi Muhammad, yang ketika disebutkan nama mereka, nama Nabi Muhammad itu apa namanya, wajilat, maksudnya bergetar hati mereka. Nah, kita ini sekarang ini kalau disebutkan nama Nabi Muhammad, begitu ditanya cinta sama Nabi Muhammad, cinta. Tapi begitu disebutkan nama Rasulullah atau disebutkan nama Nabi Muhammad, jangankan bersolawat, kita getar aja enggak hati kita, betul enggak? Baik, orang kalau cinta itu bergetar dia punya hati. Saya kasih contoh lah, bapak kalau cinta sama perempuan, senang-senangnya sama kokom, lagi orang kasmaran, ya mungkin yang di sini pernah semua merasakan yang namanya jatuh cinta dulu. Cinta apa yang pertama, bagaimana sih senang sama perempuan, apa ya? Saya analogikan sederhana, orang kalau lagi senang sama perempuan, jatuh cinta ke bawah mimpi dia,
Begitu perempuan tersebut, meskipun tidak ada di pandangan matanya, ketika disebutkan di hadapannya ada orang cerita, terdengar sama telinganya, ada orang si A dan si B ngomong tentang seorang perempuan yang dirindukan sama si C misalnya. Ngomong di hadapan si C, si A, si B ini ngomong. Itu si Kokom luar biasa ya, baik, cantik, ah. Itu si C yang sedang kasmaran sama si Kokom, gemetar dia punya hati. Senang ketika kekasihnya disebutkan perihal baiknya, ketika disebutkan tentang ciri-cirinya, ketika disebutkan tentang sosoknya di hadapan dia. Padahal Kokom tersebut belum tentu balas cinta dia, tapi dia udah karena memang cinta. Nah, begitupun bagaimana kita kalau sana dengan Nabi Muhammad. Kita yang ngaku cinta dan memang sudah sewajarnya kita cinta, dan Nabi kalau cinta sama kita nggak usah diragukan. Nabi udah pasti cinta sama kita. Udah sayang luar biasa, terbukti dalam sejarah dan hadis begitu banyak. Cuma kitanya aja, cinta sama Nabi itu sebatas lisan. Kita mau ngaku cinta sama Nabi gampang. Tapi bagaimana ketika cinta itu bisa kita buktikan? Ketika nama Nabi disebut, getar nggak kita punya hati? Kalau hati kita disebut nama Nabi, Nabi Muhammad, nggak ada getaran sama sekali. Bahkan disebutkan nama Muhammad sama dengan nama Muhammad-Muhammad yang lainnya, ini perlu dibawa ke bengkel ini punya hati. Ini hatinya berarti nggak reknek lagi sudah. Orang minimal sekotor-kotornya hati kalau dengar Nabi Muhammad masih ada getar itu, masih ada harapan dia jadi orang baik. Kalau udah dengar nama Nabi Muhammad udah gak getar lagi, biasa aja deh. Ngobrol-ngobrol biasa aja deh. Nah ini hati-hati. Makanya sering kita ingatkan masalah ini tentang Nabi Muhammad ini. Karena Nabi Muhammad SAW ada tumbuhan kita nanti di Yaumil Qiyamah. Semuanya, jangankan kita, bahkan para Nabi semuanya ketika itu mereka tidak mampu memberikan syafaat kepada umat-umat yang lainnya. Makanya Nabi Muhammad ini kita yakini bahwa kemuliaan beliau ini alal itlaq, mutlak, secara mutlak kemuliaan Muhammad. Dan itu tidak bisa dibandingkan dengan siapa. Makanya kita di akhir zaman ini kita melihatkan kejadian baru-baru ini banyak sekali. Karena miris. Miris kenapa? Karena kitanya mungkin dari kalangan umat Islamnya kurang mengidolakan Nabi Muhammad. Jadi sehingga banyak orang yang berani kurang ajar. Baru-baru ini kita lihat kena damai baru-baru ini membanding-bandingkan Nabi Muhammad. Dibandingkan dengan sosok presiden. Tidak ada sangkut pautnya. Tidak ada sangkut pautnya dan itu jauh. Jangankan dengan presiden. Nabi dibandingkan dengan Nabi yang lainnya juga nggak imbang. Nabi dibandingkan dengan malaikat lebih mulia dari Muhammad. Allah sendiri yang tegaskan dalam hadis Qudsi, laulaka laulaka ya Muhammad, makhluk akhlak, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta. Jangan karena Indonesia merdeka, kagak ada kita sama Indonesia. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, mau dibandingkan sama Muhammad. Kita kalau belajar dalam ilmu mantik, itu dalam ilmu logika maksudnya, dalam ilmu kalam, itu kita ketika membandingkan sesuatu itu harus apple to apple. Iya, kita mau nggak, seandainya saya kasih analogi sederhana, kita punya istri, ya, sejelek-jeleknya kita punya istri, kalau seandainya ada orang yang membandingkan istri kita dengan binatang, nggak bakal terima kita. Istri kamu lumayan lah bagi saya, nggak cakep banget, tapi nggak jelek-jelek amat. Hampir mirip-mirip lah sama monyet. Kira-kira ada yang menerima gitu. Atau kita berbandingkan sesuatu yang tidak apple to apple. Misal contoh nih, sering di kalangan awamnya sering begini. Ada ungkapan yang sering mungkin kita dengar. Ini salah dalam ilmu kaidah ilmu mantik. Jadi kalau kita membandingkan sesuatu harus imbang. Contoh, bab sholat misalnya. Ada orang ngomong awamnya, kenapa kamu sholatnya telat? Ini sholat di akhir terus. Ya alhamdulillah Beb, saya mah walaupun telat-telat juga saya mah masih sholat Beb. Walaupun 10 menit lagi mau adzan asar mah yang penting saya sholat. Daripada dia kagak sholat. Ya kan? Dia membandingkan dirinya yang sholat dalam kondisi telat dengan orang yang gak sholat. Ya mungkin bahasa ini lumrah bagi kita, tapi dalam kaidah ilmu mantik, dalam ilmu kalam, ini gak imbang. Bagaimana mungkin kita bisa membandingkan orang yang sholat dengan orang yang gak sholat? Jauh lah. Setelah telatnya orang sholat, dia masih sholat. Ya kan? Tadi orang gak sholat. Yang benar dalam kaidah ilmu tatanan bahasa Arab, dalam ilmu mantik, dalam ilmu kalam itu, cara membandingkannya begini. Mending saya telat sholat setengah jam lah. Daripada dia kalau sholat itu sampai diqadha, tapi sholat dia masih. Masih mending. Itu kan imbang. Sholat dengan sholat. Contoh lagi. Antum tahu adzan subuh. Ada namanya tasrif kan? Ya, Ramadan subuh ada as-salatu khairum minan naum. Artinya apa itu? Hah?
apa? Lebih salat itu lebih baik daripada salat itu lebih baik daripada salat itu lebih baik daripada salat sama tidur sama enggak? Imbang enggak? Salat sama tidur kok dibandingin? Ya kan kita sering as-salatu khairun minat, salat itu lebih baik daripada tidur. Enggak begitu dalam bahasa Arab. Kan as-salatu khairun minan naum. Itu memang ada kalimat mudhaf ilaih yang dibuang di situ, mudhaf yang dibuang. Artinya apa? Iqamatus shalah khairun minan naum. Mendirikan salat maksudnya kita bangun untuk mengerjakan salat itu lebih baik daripada tidur. Kalau salatnya enggak usah dibandingkan sama tidur, jauh pasti. Ya, mendirikan atau bangun kita untuk mengerjakan sholat itu lebih baik daripada tidur. Makanya kita pentingnya ngaji itu belajar. Kalau kita bandingkan sholat itu lebih baik daripada tidur, dolin kita sholat disamain sama tidur. Jauh lah, gak bakal sama sholat sama tidur. Ya orang tidur dia lalai gak sholat, kalau ini sholat. Yang betul adalah bangun dari tidur untuk mengerjakan sholat itu lebih baik daripada dia tidur. Bangun maksudnya, maksudnya dia mendirikan sholat itu dalam ilmu bahasa Arab dan ilmu mantik. Nah kita lihat sekarang ini kan makanya begitu. Makanya kalau sekolahnya hasil nyogok, nembak hijasnya begitu jadinya. Membandingkan Nabi Muhammad. Nah ini kan kalau kita yang seawam-awamnya orang tak bakal berani mengucapkan seperti itu. Betul gak Pak? Berani bandingkan Nabi Muhammad. Jangankan bandingkan sama kita punya bapak. Mungkin kalau kita punya engkong itu waliullah, punya murid 2000 bisa terbang, belum berani kita bandingkan. Karena kewaliannya mungkin dapat dari makam Nabi Muhammad SAW. Apalagi ini cuma seorang apa namanya negarawan, seorang presiden, bahkan bapaknya kita dengar dalam sejarah banyak sekali beliau sering membanggakan Nabi Muhammad. Ya, beliau ini presiden satu-satunya dulu yang pernah bikin maulid, ya? Sultan. Kok bisa-bisanya nih anaknya? Itu makanya kadang-kadang itu kita sering dengar pepatah itu kan, buah itu terkadang nggak jauh jatuh apa nggak tahu. Jatuh enggak jauh dari pohonnya. Kadang-kadang mungkin dia jatuh ke sepak orang jauh ya dia. Nah ini jadi blokan jadi makanya. Betul Pak? Kan yang bilang gini. Nah saya kalau bicara hukum Pak, kalau saya bicara hukum, kita dapatkan asyifat. Ini makanya renungan buat kita semua yang hadir pada malam hari. Mungkin suatu saat kita akan dapatkan atau nemui orang seperti ini. Kita harus ada giro. Harus ada campuran sosial. Dalam artian kenapa? Oh Nabi Muhammad enggak usah dibela, biar kualat sendiri. Enggak begitu. Sayyidina Umar bin Khattab, itu Sayyidina Umar bin Khattab, ketika ada orang yang datang berani kurang ajar sama Rasulullah, itu beliau selalu katakan ketika itu langsung spontan beliau cabut pedang, da'ni aktul ya Rasulullah. Itu kalau ada orang menghina Rasulullah di depan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar langsung huruskan pedang. Ya Rasulullah, beliau langsung kalau bahasa kita instruksi, ya berdiri beliau katakan, ya Rasulullah da'ni aktul, biarkan aku penggal kepalanya Rasulullah, aku bunuh ya. Itu sahabat Nabi. Dulu Nabi Muhammad SAW punya seorang sahabat namanya Abdullah bin Unais. Kalau nggak salah Abdullah bin Unais. Ada seorang sahabat ini, saya sering dengar dulu guru saya cerita. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais ini, kalau antum mau tahu, seorang eksekutornya Nabi. Jadi ada orang yang benci sama Nabi, yang menghina Nabi Muhammad SAW, itu beliau yang marah. Beliau cari, beliau bunuh. Itu sangat, jangan kita ini digambarkan, oh Nabi itu akhlak. Iya akhlak, nanti ada bab-babnya. Makanya kalau kita ngajinya setengah-setengah sampai di situ aja mentok babnya. Makanya kalau kita ngaji kitab sirah itu secara sepenuhnya, banyak kitab sirah itu menjelaskan bagaimana sejarah Nabi. Di antaranya banyak sekali. Kita kalau mau lihat contoh lagi, ada namanya Ka'ab bin Zuhair. Ada tahu Ka'ab bin Zuhair ini? Seorang penyair yang menghina Nabi Muhammad SAW, yang selalu dia gunakan syairnya ini menggunakan apa isinya itu cacian kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Muhammad ini sudah gerah sama Ka'ab bin Zuhair ini. Ya, Nabi katakan, kalau kalian ketemu Ka'ab bin Zuhair, idza laqitumuhu faqtuluhu, kata Nabi. Kalau kalian ketemu Ka'ab bin Zuhair ini, bunuh, katanya. Nabi sampai merintahkan seperti itu. Lihat sejarah Ka'ab bin Zuhair. Sampailah beliau ini, Ka'ab bin Zuhair singkat cerita panjang ceritanya. Ka'ab bin Zuhair singkat cerita saking ketakutannya jadi DPO-nya Nabi Muhammad ini. Nabi sampai mengumumkan sama sahabatnya, kalau kalian ketemu Ka'ab bin Zuhair, kata Nabi, faqtuluhu, bunuh, kata Nabi. Karena ketika itu di Fathu Makkah, ketika Fathu Makkah itu Nabi, ada beberapa orang-orang kafir Quraisy ini yang disebutkan namanya sama Nabi yang enggak dimaafkan sama Nabi. Jangan antum kalau dengar cerita sepihak sepotong. Nabi itu pemaaf, baca ngaji sirat secara lengkap. Nabi itu rahmatan alamin, pemaaf banget. Nabi itu dilempar ke kolam marah. Antum yang ada satu sisi. Ada satu sisi lagi ketika Muhammad dakwah Nabi marah. Di antaranya ketika itu ketika Fathu Makkah,
Ada beberapa orang-orang yang memang sudah diponis sama Nabi, kalau ketemu bunuh, kata Nabi. Nah, sampai di lima orang itu diantaranya Ka'ab bin Zuhair. Ini Ka'ab bin Zuhair saking takutnya, ada orang yang bisa aman atau yang merasa tenang ketika menjadi DPO-nya Nabi Muhammad. Kita kalau menjadi DPO polisi, kabur mungkin bisa tenang kira. Ini ketika itu orang jadi DPO-nya Nabi Muhammad, siapa yang gak kenal Nabi Muhammad ketika itu? Siapa yang gak kenal sahabat-sahabat yang berdiri samping Nabi Muhammad? Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Hamzah. Ini orang-orang pendekar-pendekar semua, orang-orang luar biasa ketika itu. Ditakuti, disegani sama musuh. Apalagi mereka ketika itu Nabi perintahkan langsung, kalau ketemu sama ini, bunuh kata Nabi. Ini Ka'ab bin Zuhair, ini belum punya adik. Siapa adik? Adiknya masuk Islam. Adiknya sudah masuk Islam. Saya lupa adiknya ini siapa. Ka'ab bin Zuhair, adiknya ini siapa namanya? Lupa. Bin Zuhair juga. Ka'ab bin Zuhair, satunya siapa adiknya? Ini sampai adiknya ngasih tahu. Wahai Ka'ab, katanya, Rasulullah mencarimu. Bahkan Rasulullah memerintahkan para sahabat lainnya untuk membunuhmu. Sampai ketakutan, ini panas dingin, dia bingung sudah. Kalau aku datang kepada Rasulullah, apakah aku dimaafkan oleh Rasulullah? Ya kau coba saja, temui Rasulullah. Singkat cerita, dia temui Rasulullah. Rasulullah memang gak tahu ketika itu yang mana Ka'ab bin Zuhair. Cuma syairnya Ka'ab bin Zuhair ini sampai ke telinga Rasulullah. Sampai sahabat-sahabatnya yang gerak. Beliau kalau udah muji Nabi, menghina Nabi Muhammad lewat syair, orang Arab dulu dengan syair. Itu sampai Rasulullah terganggu pula dengan syairnya ini, sampai menghina Rasulullah. Tapi Nabi gak tahu yang mana Ka'ab bin Zuhair. Ketika itu beliau datang diam-diam kepada Nabi Muhammad. Beliau menghadap kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya dengar belakangan ini kau begitu marah dengan seorang Ka'ab bin Zuhair. Katanya. Padahal yang ngomong itu Ka'ab bin Zuhair. Kau belakangan dengar marah. Iya, kata Rasulullah. Apabila dia datang kepadamu dalam singkat cerita nih, percakapannya panjang. Apabila saat ini, seandainya, kalau Ka'ab datang kepadamu ya Rasulullah, dan dia meminta maaf atas kesalahannya telah menghinamu, kemudian dia percaya dan beriman kepadamu dan mengucapkan syahadat kepadamu, apakah kau akan maafkan? Kata Rasulullah, apabila dia minta maaf, kemudian dia bersaksi, bersyahadat kepada Allah, artinya dia masuk dalam Islam, ya tentu saya akan masuk, saya maafkan. Karena Islam memaafkan kesalahan sebelumnya. Dan apabila seorang Ka'ab tadi berdiri di hadapanmu ya Rasulullah, ketika itu dia katakan, saya Ka'ab ya Rasulullah, yang kau cari selama ini saya Ka'ab. Langsung dia ketika Rasulullah belum sempat ngomong, beliau katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad wa asyhadu annaka Muhammad wa asyhadu annaka Rasulullah. Mulai sekarang aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah ya Rasulullah. Rasulullah tidak jadi marah. Ketika itu saya Ka'ab bin Zuhair yang selalu dia syairnya hinaan semua kepada Rasulullah, langsung dia baca syair muji Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad senang ketika itu bermain. Antum melihat syairnya banyak sekali, antum bisa cari di Google mungkin ada ya. Di kitab-kitab di Sirah itu sebutkan banyak. Ada namanya Qasidah Banat Su'ad. Pernah dengar enggak Banat Su'ad? Isi qasidah di antaranya Banat Su'ad faqal beliau majbulu mutayyam min ithraha lam yafit maqmulu. Apalagi syairnya itu panjang baitnya, qafiyahnya halam semua ujungnya. Itu pujiannya. Nah, di antara ada pujian bait syair itu ada Rasulullah senang banget dengan pujian tersebut. Ana lupa bait syairnya panjang itu, ana enggak hafal. Ibu hafal bait syairnya itu. Ada salah satu bait syairnya yang ketika dia itu dibacakan depan Rasulullah. Diulang, suruh diulang lagi. Sampai Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar untuk mendengarkan daripada syairnya tersebut dibaca. Dan itu diabadikan dalam kitab-kitab sirah. Nah itu Rasulullah maafkan. Nah kalau kita bicara letak pemaafnya Rasulullah, di situ kita lihat ada kalanya Rasulullah marah, ada kalanya Rasulullah maafkan. Nah, jadi jangan langsung dipotong Rasulullah itu pemaaf ya. Enggak, lihat dulu sisi marahnya ada ketika itu Rasulullah SAW marah. Nah maksudnya dalam artian ini ya, kita melihat fenomena zaman sekarang ini, ada kan baru-baru ini kan nenek-nenek begitu kan. Sampai dia katakan, siapa yang paling berjasa pada abad ke-20, apakah Nabi Muhammad, Nabi Mulia Muhammad SAW, apakah Bapak Insinyur Sultan. Ini kan membandingkan sesuatu yang tidak apple to apple. Nabi kalau dibandingkan, jangan kan merdeka, ini Indonesia nggak ada kalau nggak ada Rasulullah. Jadi kan, nah ini sama aja dia merendahkan, menghina Nabi Muhammad atau dalam, ini nggak tahu bahasa apa ini, mungkin yang cocok untuk orang seperti ini. Tapi saya teringat dalam kitab Asyifa, Al-Mahulah, mungkin ini renungan buat kita sehari, saya tutup dengan satu hukum ini. Al-Mahfudz bin Iyad,
dalam kitab Asy-Syifa. Ditarif ya hukum mustahil, antum lihat referensinya. Jadi kalau ada yang nanya bagaimana hukumnya orang yang mencaci atau menghina Nabi, merendahkan Nabi Muhammad, hukumnya, saya sampaikan hukumnya. Ini kalau hukumnya ini dirahmakan, mungkin tidak ada lagi orang berani hina Nabi Muhammad. Ini hukumnya. Kata Al-Imam Fadhil bin Iyad itu sebutkan. Wal masyhur anna madhhab Malik wa ashabihi wa qawl as-salaf jumhur ulama qatluhu haddan la kufran in adhara taubatuhu. Itu kata beliau. Masyhur pendapatnya Imam Malik dan ashab, artinya pendapat daripada golongan mazhab Imam Malik dan pendapat ulama salaf, ucapan ulama salaf dan jumhur ulama. Jumhur itu sepakat ulama, jumhur kebanyakan ulama itu mengatakan orang kalau ada yang menghina Nabi itu dibunuh dia, hukum mati dia, ya sebagai hukuman, bukan karena dia keluar dari Islam, bukan karena kafirnya, dibunuh siapapun dia, itu berlaku hukumnya. Makanya Imam Syuhnun mengatakan, Imam Syuhnun itu menegaskan kata beliau, man syatama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencaci menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal muwahhidin, daripada orang-orang yang mengesakan Allah, maksudnya orang-orang muslim. Ya, barang siapa yang menghina Nabi minal muwahhidin, man syatama an-nabiyya minal muwahhidin tsumma taba an dzalik. Setelah itu dia taubat, minta maaf. Ya, misalnya ada orang yang menghina Nabi dari golongan orang muslim, dia merendahkan Nabi, menghina Nabi, kemudian dia minta maaf, taubat. Apa kata Imam Syuhnun pendapat beliau? Lam tuzil taubatuhu anhul qatla. Itu taubatnya dia, minta maaf sekalipun dia taubat, lam tuzil taubatuhu anhul qatla. Itu taubatnya tidak akan menggugurkan kewajiban dia untuk dibunuh, tetap dibunuh. Bayangkan ini hukum Islam ini. Jangan main-main dalam menghina Nabi, jangan sembarangan. Orang jangan sampai meremehkan dalam masalahnya. Ini orang wajib marah kalau ada yang begini. Biar enggak dianggap sepele. Kalau kita diam semuanya begini, anggap santai aja. Mungkin itu salah paham mungkin. Kita aja mungkin harus menafsirkan ini, enggak butuh tafsir kayak begini. Dibanding-bandingkan kita aja kalau bini kita dibanding langsung marah enggak pakai tafsir lagi. Intinya bini kita kalau dihina, itu enggak pandang lagi siapa yang hina. Mau dia kakak kita, abang kita, kadang-kadang ipar kita udah ngamuknya minta ampun kita. Kadang-kadang begitu, Pak. Coba kita. Ada yang hina istri kita. Istri kamu itu jelek, mulutnya bau, itu keteknya suka apa namanya, gak enak aromanya. Sekalipun benar marah kita. Iya, padahal dirinya memang jelek, dirinya memang bau, tapi marah kita masih. Betul gak? Ada yang di sini terima bininya di hina orang? Ada gak? Ada gak di sini bininya rela dihina orang? Kita punya ibu ya? Kita punya ibu dihina orang. Ibu kamu itu kurang ajar ya, ibu kamu itu ini ya. Sekalipun benar kita bela. Kenapa saya mau tanya kita bela? Cinta kita sama dia, sayang kita sama dia, salahnya pun kita bela. Apalagi Rasulullah salah, yang jelas tidak ada salah dan mulia. Direndahkan semua orang kita tidak marah. Makanya ini pelajaran untuk semua yang hadir pada malam hari ini, agar kita lebih menancapkan keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW, agar apa namanya maulid ini menjadikan apa namanya momentum untuk kita memupuk rasa cinta kepada Nabi Muhammad, agar semakin kenal, semakin menghargai, semakin mengenang jasa Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Karena kita semuanya ini tentunya ada pada saat ini kita bisa merasakan yang namanya nikmat iman dan Islam itu tidak terlepas daripada perjuangan Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan pernah abaikan dakwah Nabi Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad di tengah kita. Nabi berdarah-darah untuk sampai Islam kepada kita semua ini pada saat ini. Kita bisa hidup sampai detik ini tentunya bukan hanya sebatas perjuangan Nabi yang kita anggap, darah Nabi, patah geraham beliau waktu perang Uhud itu sampai besi nancep tembus ke pipi beliau ini waktu perang Uhud, anda melihat dalam sejarah itu sampai besi ya nancep ke apa namanya ke geraham beliau ini tembus ke pipi. Saat itu sahabat yang mencabutnya namanya Abu Ubaidah bin Jarrah, seorang sahabat Nabi yang mencabut besi yang nancep di pipi Nabi tembus ke sini sampai patah geraham beliau itu dicabut sama sahabat dengan giginya dicabut, digigit sama beliau sampai giginya saat Abu Ubaidah bin Jarrah ini patah juga. Beliau cabut gigit dengan giginya, patah sampai beliau punya gigi apa namanya? Gigi seri, gigi geramnya ini. Apa namanya? Gigi apa namanya? Taring. Gigi taringnya ini patah juga. Akibat apa? Beliau menggigit besi yang menancap di pipinya Rasulullah sampai copot tuh besi dan gigi beliau juga patah. Dan itu makanya sahabat yang pertama kali ompong itu namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Makanya dipuji oleh sahabat-sahabat yang lainnya, tidak ada sahabat ompong yang paling ganteng kecuali Ubaidah bin Jarrah.
Nah, itu kenapa? Karena ompongnya ketika itu karena membela Nabi Muhammad. Ompongnya karena membela Nabi Muhammad. Makanya sahabat lain mengatakan tidak ada sahabat yang ompong giginya yang lebih ganteng daripada Abu Ubaidah bin Jarrah tadi. Itu seorang sahabat Nabi yang patah giginya karena mencabut besi yang menancap di pipinya Rasulullah ketika di peperangan Uhud pada tahun 3 Hijriah, pada tahun 2 Hijriah. Bayangkan sejarah Nabi Muhammad luar biasa, kita lihat perjuangan Nabi. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk orang membandingkan sama presiden yang perjuangannya masih bisa dihitung-hitung tahun. Ada enggak masuk, namanya manusia kan enggak ada masuk. Ada kilapnya, ada salahnya, enggak sempurna perjuangannya. Mungkin karena ini dan itu, banyak sejarah kalau kita lihat. Enggak semua kita ini mungkin punya apa namanya perjuangan, mungkin mereka punya aib-aibnya. Rasulullah manusia yang paling perfect, paling sempurna. Semuanya semata-mata untuk kita semua. Kok kita berani banding-bandingkan dengan manusia biasa? Mudah-mudahan perkumpulan kita ini semakin menancapkan keimanan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW, sehingga kita meyakini dan menancapkan dalam sanubari kita bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi satu-satunya yang paling mulia, makhluk yang wajib kita cintai dan selalu kita kenang dan selalu kita abadikan sejarahnya dalam kehidupan kita, dan kita terapkan kepada anak-anak kita. Kita kenalkan Nabi Muhammad kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita ke depannya menjadi anak-anak yang tentunya dekat kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jami'al hadzihi minhumah wa tawaffaq qarin bihi tafarqan masuma wa la taj'al fina wa la ma'na ma hawalina shay'an haruma. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد وفرج عن أمة سيدنا محمد واجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد واجعلنا محبوبين عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد واحشرنا في زمرة أمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة.